Pada zaman dahulu, di Negeri Sembilan, terdapat dua pembesar iaitu Yang Tuan Entah Seri Menanti dan Datuk Shah Bandar. Mereka memerintah dan cuba mengekalkan keamanan Negeri Sembilan daripada ancaman British tiba. Wahai tunggal, sehat? Patik ingin memberitahu sesuatu bahwa tempat kita akan diserangi oleh pihak-pihak British. British, ini tak jadi. Tiada siapa. Nani mo, nani. Hamba Melayu. Ham. Assalamualaikum Tuan Amba. Tuan Amba mahu apa? Ya kak. Waalaikumsalam. Patik mahu bertanya, di manakah? Di manakah Yang Tuan Entah? Ya, Patik tahu. Dia ada di sebelah sana. Terima kasih. Ya, sama-sama. Patik segera ini dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di manakah Datuk Shah Bandar ini? Sudah lama aku menunggu dia. Astaga. Sorry, cuba guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Maaf Patik, Patik lambat. Aku mendapat berita tergempar. Apakah dia? British mahu serang kita. Dia mahu mengambil dengan ujung. Lupa ayat. Ujung? Ni kau sungai. Tu sungai. Sebesar-besar parit tu. Mari, ikut aku. Hey! Itu kan British. Jom, ikut aku. Awal. Hold up. Semenjak hari itu, askar British tersebut masih tidak menemui mereka. Namun, keesokan harinya, mereka berjumpa dengan kedua pembesar tersebut. Lalu, kedua pembesar tersebut terpaksa menghadiri ke dalam suatu perbincangan oleh British. Ada-ada je lah diorang ni. We're going to talk about your area, that is Sungai Pocong. I'm sorry, Sungai Ujo. To sign a disagreement,
We can still make peace, but your territory will be subject to our control. I hope we can work together on this agreement. Shall we? What do you want? Yeah, I'm here to help. What? Sekejap, aku takkan membiarkan mereka menguasai negeri sebaik ini. Aku harus mengumumkan sesuatu. Sekejap, apa kata aku bekerjasama dengan pihak British? Jadi tidak perlulah aku untuk mengenakan cukai kepada pelanggan dagang biji timah dari negeri-negeri selat. Ha! Ha, I can help you to get this area. Peanut aja. How? Ah, that's it. Yes. We have a good thing. Baik, hamba ingin berenda. Wait, he's hungry. Bring him some bread. Bring him some bread. Bread. Bring him some bread. Hah? Bukan bread, beredar. Okay deh. Assalamualaikum. Lupa British. Dengan kerjasama British, Datuk Kelana Syed dan Abdul Rahman berjaya mengalahkan Datuk Shah Bandar Abdullah Tunggal untuk menguasai Sungai Ujong. Untuk Datuk Shah Bandar Abdullah Tunggal terpaksa mundur ke Selangor. Bagaimanapun, beliau kembali semula ke Sungai Ujong dan bertangi perjanjian dengan British pada 10 November 1974. Datuk Shah Bandar bersetuju meletakkan jawatan dan berhijrah ke Singapura. Dengan itu, Datuk Kelana Syed Jadul Rahman menguasai seluruh Sungai Ujong tetapi tertakluk di bawah penguasaan British. Woi. Dah habis. Kami di kumpulan Hana Production ingin mengucapkan